Hai guys, kita hari ini mau masak pare ya. Aku mau bagi resep. Pertama kita siapkan minyak sarinya, kita panasin sampai panas ya guys, dan masukkan bawang putih ya guys ya. Terus kita masukin juga bagian kuning telur asin. Kita aduk sampai berbuih, benar-benar berbuih, wangi, sampai membuih. Oke, kita lanjutkan. Kita masukkan bagian putih telur asin. Masukkan juga pare yang sudah direbus kenyal atau empuk sesuai selera ya. Kita aduk dan kita masukkan wortel yang sudah direbus juga guys. Kita kasih penyedap rasa ya, biar pahitnya terasa pudar. Oke, siap jadi deh. Kita angkat ya guys ya, ketungkan piring. Oke, sudah jadi, siap santap guys. Rasanya boleh deh. Bye bye, thank you very much for the question. Sampai jumpa lagi.